Zaitun lo. Enak kan? Ini, wis. Nah, nek kulit ya lalala. Tangi kulitnya urip. What's up, brother? Alright. Congormu sosokan bahasa Inggris. Ya. Selamat datang dulu teman-teman. Sekarang kami punya channel namanya One Chuan. Yoi. Dan kita punya konten kuliner. Wah, ada anjing. Iya. Yeah. Mungkin jelasno si One Chuan iki opo? One Chuan adalah channel baru kami. Mm-hmm. Ada saya, ada Ubed, ada banyak sekali, ada Rival Fiansa, si Gitano, Ko Stefanus Buntoro semua ada di sini. Dan kali ini teman-teman ada di channel kuliner sponsor Gokil Astra ya. Emang gini. Channelnya emang gini. Ya, kalau mau lewat lewat aja. Kita enggak bisa silakan memaksakan hidup kita karena negara kita negara demokrasi. Nah, iki nanggonane konten nyarap pertama awak dhewe bakal jajal kuliner sing Surabaya banget. Legend. Nah, pasti teman-teman penasaran nanti. Melok ya dhewe. Iya, iki panggon cangkruk paling enak pokoknya. Yo wis. Ini ten sopo? Engko ono supire. Iki mobil canggih, bisa nyetir dhewe. Gokil. Cancuk, Pet. Hah? Kok jejek? Wong sok e. Wong sok e. Ah, mantap. Yakin iki nggone, Cuk? Lho, iki panggone enak iki, Cuk. Iya wis. Oke, teman-teman, kita hari ini akan ke Cak Mis. Angkringan Cak Mis. Angkringan Cak Mis. Wena pokoknya ikuti kita. Yo i. Hei. Kita. Yo i. Nah, iki wir sing jenenge panggon angkringan Cak Mis. Lho, pas Cak Mis, Cuk Mis. Iya. Dudut dong. Cak Mis dadi angkringan, Cuk Mis jancuk ngemis ae. Iya. Enggak. Iki Cak Mis. Cak Mis, jeneng lengkape sampean sapa sih Cak Mis? Cak Misnan. Oh, ngono tok. Misnan, kudune Cak Nan dong. Los dong. Cak Mis iki kan terkenal dengan jenenge sing aneh-aneh. Istilahnya sing aneh-aneh. Sembako niku napa jam wis? Sembako itu nasi. Nasi. Bungkus. Oh, nasi bungkus. Kaya ngene iki. Nah, iki sembako. Iya, titipane wong iki. Oh, titipane wong. Aja sembarangan kon. Nasi. Ya, bungkus. Nasi bungkus sembako. Sembako. Nah, niki ndok. Ndok. Cicak rawo. Iki cicak rawo. Sing niki. Sama cicak rawo. Oh. Yang ini pecahane marmer yang ini. Oh, pecahane marmer. Nah, oh. Kalau ini pecahin marmer. Oke, siap. Iki putih ndok. Iya, pecahin marmer. Pecahane marmer. Iki ndoke kok sedek ndoke sampean aja. Terus iki Cak Mis apa iki? Ini kepala pusing. Kepala pusing, siap. Kalau ini cakar maut. Cakar maut. Ini ceker. Ceker di balik batu. Udang di balik batu. Batu e kan ya, ada. Nama watu diundui apa? Yang ini namanya Cece Elek. Cece Elek. Kenapa Elek? Hitam. Nah, oh, karena mirip iki. Enggak dong, enggak. Kalau yang ini namanya kuping daplek. Kuping daplek. Iya. Daplek ya, Mas? Iya, kuping. Daplek kan kuping. Itu kuping. Iya. Kuping Cece kuping, kuping daplek. Kuping. Ini bokong menisor. Ini bokong yang tebal ke atas. Oke. Kayak anak kuning. Nah, aku nyopan doknya enak. Kenapa ini? Namanya Krisdayanti. Kenapa Krisdayanti? Ya kan cantik, adik bos. Oh, kayak keris bentuknya. Nah, ini apa ini, Cak Mis? Ini kalkulator, goblok. Ya, biar nanti lali ya. Cak Mis, karena aku mau nyopan dok. Cicak rawo. Cicak rawo. Enak, bumbunya kan kroso. Ini kan kuping. Gimana kita sih nyopak Ubed? Oke. Saya ini aneh-aneh kayak gini. Ini kuping. Kuping daplek. Kuping ini apa ya? Kuping daplek sapi. Sapi. Oh, sapi. Coba, Bet, rasanya apa, Bet?
Nah iki yo kenyel-kenyel koyo. Kenyel trijel lah. Enggak. Yo ancen cecek. Cecek kul kuping. Kuping. Nah niki napa Cak Mis? Jahitun. Jahitun iki niku khas wir. Dipangan mentahan enak. Temenan gak bocok. Gak bocok aku. Iya Cak Mis ya. Lho iya. Boleh. Temenan. Yakin Cak Mis? Kalau mau. Tuh, zaitun no. Enak kan? Gini, wis. Dari harga yang mis niki beda-beda apa? Rotok. Oh, beda-beda. Oh, beda-beda. Oh, melok dolar. Enggak, Cuk. Enggak. Itu murah. Tapi yang paling larang nang kene sing ndi, Pak? Paling mahal, Pak. Harga 3.000 kok. Oh, mahal ya 3.000, Pak. Jajane 3.000. Siap, siap, siap. Mending pesen sik ae. Pesen ngombe-ngombe. Ngombe-ngombe. Minum ya, Pak. Sing rekomend apa, Jamin? Best seller. Minum es teh, jahe, kopi, mbok nomo Pak es pentil. Aku es pentil. Es pentil, iya. Es susu. Aku ngadi es pentilnya tak iso. Gak iso. Es pentil. Gelasnya sak piro iku, Cak Mis? Biasa normal. Oh, sakmene. Nek sakmene SMA berarti. Ciri. Cancung. Sing unik dari angkringan Cak Mis itu adalah saat menotal belanjaan kita. Nah, coba iki, Pet. Cak Mis niki pinten? Ya, Pak, ya, Mas. Niki. Niki tok. Martabak India 1 martabak 2.000 sama jajan medele 1 3.000 dadi 5. Nggih. Kepala kucing cicit 3.000 delapan. Cicak rowo 2. 2. Cicak rowo 2. Cicak rowo 2 ya 6.000 dadi pesta 14. Pesta. Pecahan marmer siji 2.000 dadi 16. 16. Cicak elek 1 2.000 dadi kucing. Oh, 18. Oh, 18. Khusus bulete 1, laler 20. 20 laler, nomor togel. Oh, bulete lalake 1, 2.000 dadi kembar 22. 22. Oh iya. Utang 1 ya, utang dibalik batu 1, 3.000 dadi gambare jagung. Gambare jagung 25. Ngombene Cak Mis. STW ambek pentil. STW siji 3.000, es pentil siji 5.000 dadi pengemis. Pengemis 33, kelandangan, nomor togel. Oh iya. Pentil iku mek 5.000 Cak Mis. Ya pesen papat. Sekalian nem koyo kucing. 20.000. Yo, makasih Cak Mis, tak nikmati sik niki nggih. Yo. Nggih, sampean turu-turu sik. Kerja sik. Teman-teman, kita udah di Cak Mis, kita udah pesen beberapa yang mewakili lah ya. Lah, kan pentil. Iya. Ngono cara maine, Bro. Mirip asu. Oke, kita pesen beberapa. SC pun Ubed mau es apa? Es pentil. Pentil ini mau aku gurung duwe penjelasannya lho. Ya es susu putih, pentil. Oh alah, kakak pentil putih kan? Iku ini. Iya. Kan Cak Mis jenengi kan? Gak salah. Aku mau pesen. Apa ini mau jenengi? Kau gadisku yang manis. ST 12. ST 12. Kita pesen beberapa yang mewakili saat ini. Iki apa, Bet? Iki mau kepala pusing. Kepala pusing. Berarti kepala ayam. Kepala ayam. Kepala ayam. Rasanya, Bet, mewakili apa? Rasanya yang pertama ya, menurutku iki nggak kayak angkringan biasa ya, sing cuman digoreng tok dasi. Jadi iki ono bumbune, Pak. Oh, bumbune sampai ke dalam. Ke dalam coba. Bumbunya apa? Ah. Kak kelem. Mari kira cangarmu. Iya, gurih, luwe gurih. Gurih. Oke. Okay. Terus biasa kendala apa jenenge? Ndas-ndasan ayam iku, kene ne atos. Ah, coba iki. Coba ya. Empuk, empuk. Iki otak-otak. Otak. Iya. Otak. Wih, sampai. Saking enak ya. Saking enak ya. Aku nyoba. Apa? Kon nyemangan apa iki? Ndok. Iki apa mau cicak rawa? Cicak rawa. Ya apa? Lanjut. Nah,
Si iki mau apa? Apa? Enak. Ya kan masa kata manganan dok. Ya, siapa ngerti doke cakmis sama dok liane bedo. Doke cakmis lo tok kecut. Aku wis nyoba wingi. Terus iki cobane iki, apa? Kulit landak. Ah, gak ada yang kulit diet tau. Kurangnya? Kurang. Kurang. Kayak udang dibalik batu jari. Kurang get. Kurang get. Ya anjing congor mesti kemaju. Udah, mau samplo. Ya apa? Enak ini pasti. Enak. Eh, ojo turu. Ojo turu. Keturunan. Enak banget, tepungnya tepung-tepung sing punya tepung ada bumbunya itu loh. Oh iya. Tadi gak sekedar tepung. Duduk tepung-tepung karambol ya. Yes. Oke oke oke. Dan aroma urangnya sih kroso. Siap. Enak. Nah, nek kulitnya lalalala. Tame kulitnya urip. Enggak. Iku misal, nek kulitnya iki ternyata campurannya tepung cuy. Oh ya tepung banget, campur masalah ya tau. Iya, kan kadang ada yang kulit nyel ngono lho. Aku tapi ini fair-fairan ya, ini perkara kulit aku yang ini lu enak nih misal nggak ada tepung deh lu kerasa kulitnya selera mu? Iya, selera tapi apa tadi ini? Enak, aman kan harganya lu ngewu lho? aman banget, kulitnya kan ya oke. Cacelek, sikat kan bet sengela lo pakai naku kabel nggak sesuai mbak Rai. Nah, nek caca iki sing dinilai ku teksture. Iya dong. Iya. Soalnya kadang itu ada beberapa cecek itu yang terlalu atos. Oh. Dicokot itu balik. Nah, cokot nantang. Aji bu. Oh langsung hancur. Langsung hancur iki mbuh antara cecek sing gak mau untuku sing kelandepen. Lebih kan untuk mesti merongos ya. Iki mantap ya. Mantap. Usus. Pecah banget usus. Usus. Aku pengen aku cepet mati sawangan ini. Enggak, aku gak iso ngelasane liyane. Oke, usus ya. Usus. Usus bulat. Ya, bet. Mana? Enaknya apa? Penonton kasih imajinasi rasa. Jadi gini ya. Usus kan biasanya kan terlalu gamo kan enggak enak kan. Gamo itu apa? Gamo itu terlalu empuk. Oh iya. Nah, iki nang kene teksture sing iso nang dicokot itu iso kraus. Oh. Ono kraus sih. Gurih. Gurih ku rasa. Crunchy. Nah. Itu. Adik barang. Ya wis. Dintekno. Enak. Mau ngapain coba kere? Oh, iya, iya. Oke, aku nyoba iki pecahan keramik. Putih telur. Putih telur. Wah, lanjut cat. Ya apa rasanya? Aku mau ngomong interview cita-cita iki nggak mau jelas. Lo masih kan nggak tahu mangan endok putih digoreng. Ah, jadi ngono lah karena pecahan yang beda kemarin. Iki apa? Gambar iki. Kau iso? Ini tak gambar. Paran. Yes. Pucuk itu nere. Iya, iki adil iki bagi Indonesia. Indonesia kata adil. Cuk dicokot entek asu. Enggak. Martabak. Martabak. Iya. Masa kok enggak tahu martabak? Enggak, nek ndok kon ngono ae review-ne, ndok padha ae. Nek iki, ya. Jerone apa isine, Mas? Jerone kok ana wortel. Terus ana bawang pre. Iya, bawang pre ambek bumbu-bumbuane. Oh. Nah, iki bumbune menurutku pas, enggak terlalu gurih. Didominasi rasa manis atau asin? Didominasi rasa manis. Nek aku. Sawangane iki sing gawe wong Jogja iki. Oke, kita review, Dok. Lanjut, Bet. Masa lo gak sama ngendak? Nah, itu jawabanku. Tahi. Terus jawabmu. Tapi ini jelasin. Gak rana serius lain. Panganan yang gini ku panggone. Ya. Panggone yang pinggir jalan utama, yang daerah Darmo, jalan Bintoro. Terus ini kayak nyangkru ya enak. Selama gak udah nih, sok kececeran aneh. Nanti ini wong. Ya, bener. Dan juga aksesnya tengah kota. Bener. Es pentil. Air susu putih ngono tak? Iya, air susu putih, enak. Masa kalau penting lho, Pak? Kalau ini, saya mendelep.
Iya. Iya. Nang ngono sih aman. Sih aman, enak iki enak. ST ku gurih ana tepunge. Oh, sih. ST yo kabeh wong ngerti. Pas wayahe ku wong-wong kepen ro reviewne, gak mbok review. ST nang panggon-panggon ana mbok review. Itu ngene batune piro? Sawangane beda iki. Itu kan. Cak Mes iku nek gawe ST, es batune papat. Pasti yo. Siji cilik pisan. Ndi sih ndelok sih? Iki lho. Yo iya. Lah kok ngelok ngopo aja aku ngombe lah ya gak enak. Gak apa-apa. Aku jaluk pentil mu. Jadi, mantep cuman gara-gara Surabaya. Pengen kuliner, seru-seruan angkringan ala-ala Jogja. Cak Mis adalah jawaban terbaik. Yoi, pilihan sate-sateane wake. Terus regoe yo merakyat banget. Bener, teman-teman iso WC barang nang kene kayak es. Sampai diombe, Bet. Iya. Diombe, Bet. Kemarin demok bokongi sapa? Kemarin demok pentil lah. Iki, iki. Ya wis mungkin dulur-dulur sing delok aja lah aja sampai gak di-subscribe channel Sangar iki. Soalnya nang jero kene kontennya wake gak cuma nyarap tok lho. Jangan kemana-mana tetep di channel 1 to 1. Tagline nih. Apapun itu pokoknya cuman. Yoi.